kepada masyarakat yang saat ini masih menggunakan jasa dari tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Jember ini, supaya dalam melaksanakan kegiatannya tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Kita juga mengecek kesiapan dari penyelenggara tempat hiburan tersebut berkaitan dengan aplikasi Peduli Lindunginya. Karena tadi ada beberapa tempat yang kita lakukan pengecekan, ternyata mereka memang sudah memasang untuk barcode berkaitan dengan aplikasi Peduli Lindungi.